Oke, yang mana yang disukain? Ini yang aku suka nih, ya kan? Yang kemarin ya? Mau nggak gelang, mau nggak cincin? Enggak lah, masa ibu yang kasih kebalik kan harusnya? Nggak usah bu, nggak usah, doa aja. Terus gitu. Kata bahas ini, mentahnya aja. Jangan lupa dong. Nih, sebelum ini dulu nih. Tuh, lucu kan? Ini apa ya? Aku kayak pernah lihat ya. Ini balon uang. Capit challenge itu ya? Iya, ini balon uang. Tuh. Lucu banget. Kalau gitu, bahagia banget, terima kasih. Ini apa namanya, Kisah kayak Loki. Kamu gitu, Ben. Ben. Assalamualaikum teman-teman. Wah, aku lagi mau surprise birthday kepada teman gelut aku, Bunda Cindy. Kalau teman-teman ingat, Bunda Cindy itu dulu waktu masih kecil sama aku ribut terus sekarang jadi kayak saling sayang gitu. Aku udah bawain kado, bawain bunga. Tapi aku bingung deh, kan Mbak Cindy kan ulang tahun yang ke-30. Kalau umur 30 tahun tuh dia masih suka ini enggak sih, balon bla 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 segala macem? Masih suka? Oke. Okay. Tolong. Duluan. Siap ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aduh. Hebring ya. Happy birthday. Bukan masalah enggaknya, kakak kita udah janjian di grup WhatsApp. Enggak, ini acting sih. Boki. Ini kan punya Boki satu bunganya. Supaya enggak terbang ke atas. Abu, maaf Bu, berat Bu. Bunga dari Ai kan? Iya. Iya, bunga dari Moki deh. Iya, bunga. Iya, sekalian. Oh, sekalian. Nih. Kan tadi saya udah ngasih di restoran. Kan di vlog enggak dapat? Iya, kan di vlog saya ada, Bu. Kan di vlog saya belum. Nah, Mbak Cindy, ini kadonya. Ya. Duduk. Udah sebenarnya gini aja sih vlog ulang tahunnya, kita closing aja yuk. Kenapa Bu Oki yang paling sumringah? Aduh. Bu, muka saya, Bu. Sini. Oh, ini punya Bunda. Kinder Joy udah nggak ada, Kinder Joy udah nggak ada di muka bumi ini. Ini ada ibu aku, ibu yang paling cantik. Lucu kan balonnya kan? Tadi aku tanya. Harusnya, tau gak? Harusnya di dalam itu, ada kertas surat. Bagaimana nambah kerjaan? Nih, nggak boleh nih buat bunda. Tadi aku tanya, umur 30 tuh masih suka balon nggak sih? Bu, mohon maaf, boleh nggak diikut lagi nanti ya? Ih, kita harus bersyukur tau. Siapa ulang tahun? Tadi katanya ngomong tolong apa? Ya, ayo dong. Jadi masya Allah ini tuh jangan rapi-rapi banget tau kayak wartawan. Biasa aja duduknya. Nah gini aja, kerumunan aja. Jadi intinya selama bulan suci Ramadan ya Bu, ini baru kumpul keluarga lengkap. Iya, benar-benar lengkap. Mau lihat family keluarga yang lengkap nanti di vlog saya ya. Ada tante, ada om, ada semua. Punya bunda, tau gak? Oke, sekarang kita mau buka hadiah. Silakan. Kok kecil sih hadiahnya? Ya, jangan aku dong, aku ini bentukannya masa boleh gitu kan? Boki dulu. Ya. Boki dulu mana? Merasa nostalgia ya, kayaknya ibu kan nonton kayak gini juga kan baju-baju. Iya, iya. Habis ini siapa yang ulang tahun? Dek, ini kalau... Aku 1 kalau, Juli, 1 Juli. Ibu dulu, 6 Juni. Bunda Cindy, ini kalau Bunda Cindy kan biasa kalau bunga kan udah itu udah gak dipakai lagi kan? Kalau gak dipakai lagi boleh berikan kepada saya bunga ini, khusus buah ini aja ya. Nggak pegang, kan? Yang ini nggak usah. Berapa nominalnya? Oke, okay, Bunda. Ya. Batunya lepas. Jangan kalau diterbangin enggak bisa di. Sulaiman lagi viral. Eman, sini Eman. Ya. Kita berisik banget ya. Sini Man. Karena Sulaiman viral ya. Saya undang. Sulaiman sama siapa? Eman sama aku dong. Eman kemarin viral tahu di TikTok yang parodi kerudung. Tuh, habis Yusuf Eman yang lagi. Ini Eman. Pelajaran Ustadz Nur Maulana. Lagi tahu ya, Mbak. Aa Jin. Ibu pejabat. Ustazah Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Iya. Kayak Bu Boho tahu. Hati-hati. Kenapa sih, Man? Enggak mau dia. Enggak mau dia. Namanya sama Pasha. Sini, sama Uma sini. Oke, sekarang kita mau buka hadiah. Boki dulu dong, Uma dulu. Bits, ketawa sumringah banget. Tadi Boki bilang ya, kado aku kecil banget ya. Kita pegang kata-katanya. Hadiahku. Masalahnya dari tadi seharian tuh rame banget grup kita. Boki juga kecil, tadi ngatain orang kecil. Wah, aku merasa spesial, guys. Guys, hari ini cuma beli satu, bukan semuanya. Yo, pelit amat, orang mah semuanya. Boki kayak lagi jualan ya. Emang kenapa kalau semuanya?
apa-apa kan satu buat Boki. Satu Boki. Bisa-bisanya perhitungan. Boki yang mana yang disukain? Ini yang aku suka nih, ya kan? Yang kemarin. Coba ya. Bentar, orang-orang. Ya Allah. Itu mutiara Lombok, Lombok. Iya, bagus mutiara Lombok. Aku tuh stylenya, Cis. American style, ya. Ini tuh kayak batik-batik. Kayak lagi jualan obat tahu. Nusantara. Terserah Ibu. Oke sih yang sisa-sisanya aja. Ini Ibu kan mana? Ini. Oh, aslinya ini murah, Bu. Yang ini yang mahal. 10 kali lipat. Ini, nih, enggak. Aku tahu. Ya udahlah. Maksudnya aku simpen kenang-kenangan. Tapi dipakai enggak? Aku tahu. Kalau ada acara kita rap barengan. Bu, aku lagi syuting, Bu. Bu lagi syuting, Bu. Aku enggak mau ki polos banget. Tuh. Pakai buat Moki. Aku biasanya sebagai kenang-kenangan. Moki ngasih ikhlas enggak sih sebenarnya? Enggak, Moki mau kalau dikasih dipakai kalau dipajang. Iya, makanya Moki kalau pakai bukan masalah enggak dipakai. Moki ketahu aku kalau pakai itu yang biasa yang bukan bling-bling. Makanya kalau beliin tuh yang aku bukan tidak menerima pemberian. Icis tuh suka dipajang. Bunda sini suka yang mana? Ada lagi enggak? Nih. Itu bagus. Lihat. Punya ibu-ibu. Apa nanti aku setelah jadi ibu-ibu aku juga pakai. Cantik kan? Cantik kan? Ini cakep, Cis. Ini angsa, Cis. Icis dan Rian itu angsa. Oh, iya, ada angsa. Nah. Enggak. Ya udah angsa. Kan udah dipakai ya udah aku angsa. Pakai apa pakai nanti kalau pernikahan? Betul. Hah? Kalau ke pernikahan, kalau ke itu. Yang ini sama. Oh, iya udah yang mahal aja. Kenapa? Mau kita yang paling murah. Mahal. Ya jangan dong. Yang murah ini. Dua. Yang mahal ini. Mau kayak jualan tuh enggak. Tapi dipakai ya. Jangan, oh, aku ini aja Mursida itu murah banget. Besti ini baru perkara bros loh, Besti. Jangan, aku tuh iya durasi tuh, makin panjang. Ini ya. Aja nih kan ini aku yang pesenin okay. Kan. Aku beli 10 karena bros tuh kayak peniti, kayak dimakan tau enggak? Ya, jadi dipakai hilang. Jadi enggak bisa. Itu kasih banyak kan? Tinggal satu. Pokoknya bonus sini sama Ibu kalau udah enggak suka lagi jangan lupa kasih Boki lagi ya. Mubazir ya maksudnya ya. Makasih Boki. Oke, next hadiah. Kalau tadi ya, hadiah. Terima kasih. Kalau Ibu ini Ibu nih. Terima kasih, Ibu. Kasih kado kemarin udah jalan ke sini enggak mau. Kenapa disebut sih TC-nya? Tahu enggak, Ibu bilang kemarin kan kita kan jalan-jalan beli-beli sesuatu lah gitu. Terus Ibu tawarin, mau enggak gelang, mau enggak cincin? Enggak lah, masa Ibu yang kasih kebalik kan harusnya. Enggak usah, Bu. Enggak usah, doa aja gitu. Terus kata bahas ini mentahnya aja. Jangan beli foto. Terima kasih. Mama banget. Jangan diterbangin keluar. Please, jangan, please. Aku carinya susah. Sini. Dikasih batu. Di luar, di rumah aja. Terus. Batu. Nah. Si Sulaiman senang banget pakai bola. Kalau pakai Sulaiman, boleh ada di sana pakai bola. Enggak, males. Lagi gabut ya. Akhirnya dalam hati kenapa enggak surprisein aja, Bu, gitu. Terus yang kedua, malamnya Ibu kasih ini. Enggak, Ibu WhatsApp, Ibu chat. Ibu kasih coba hitung dulu berapa bukan itu. Uang ya. 2 juta, 2 juta. Kalian aja bisa bagi 3 kita. 3 juta. Dicomot. Terus kan aku kan ngomong kan di grup, kan aku kan tipe orang kalau misalnya mau ngasih kado tanya dulu, takutnya kan kebutuhan apa enggak kan. Mbak Cindy lagi pengen kado apa kataku. Enggak usah kata Mbak Cindy enggak usah. Ya udah surprise aja ya kataku. Iya, tapi surprise-nya janjian. Kan tadi kan kita makan di resto kan. Surprise-nya di rumah aja ya, di sini rame aku bilang gitu. Jadi ini surprise-nya. Masih tuh. Ada satu dari Bang Arif, katanya Bang Arif mau kasih. Cie. Suaminya Mbak Cindy. Cie. Mau apa sih? Yang satu ini minta balon ya kan, Ici sama Yusuf. Kamu nggak dikasih balon. Kinder Joy udah nggak ada. Kinder Joy. Gimana tentang Kinder Joy di muka bumi ini? Itu untuk vlog kita. Apalagi Joy. Udah. Nah, sekarang Ayah Arif mau kasih hadiah buat Bunda sini. Yang satu minta balon. Enggak, Encup nggak dikasih. Encup nggak dikasih. Enggak, nggak punya. Sulaiman, Yusuf. Balonku. Lama lagu. Ini lagi nyanyi. Bunda ulang tahun. Cie. Anda memahami udah ulang tahun enggak hari ini? Salin. Maksa ya. Makasih Bunda, sayang. Bunda, mau dipeluk. Cie. Icis dong. Nah, Icis dong. Enggak sambil ngupil juga. Icis dong. Icis dong. Happy birthday Icis. Happy birthday. Dengar Miss Wa mau kasih kado katanya. Cie romantis banget. Cie. Apa tuh? Jadi penasaran kita. Cie. Terus. Oh.
Nanti ya di kamar Maria. Manis banget. Ini cantik loh itunya. Terima kasih. Iya bagus banget. Siapa yang milihin? Terima kasih boleh dipakein. Yang pilih siapa MM? Aduh. Ya. Tolong. Ada. Wah, terima kasih. Bunda. Makasih ya. Cie. Cie. Alhamdulillah. Enggak, sementara yang ini. Alhamdulillah. Ayo, doanya apa doanya? Doanya kan ada di Instagram. Harapannya, harapannya. Oh, harapannya. Nah, kita coba. Lagi doa. Harapannya, harapannya semoga amin. Bunda Cindy sehat selalu. Amin. Sukses karirnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kok ada bunyi loh. Langsung dijawab Masya Allah. Amin ya Allah. Terus berbakti pada orang tua. Amin. Terima kasih Ayah. Iya boleh. Kok ada salim-salimnya? Udah ada. Ada tadi. Uma enggak lihat. Udah dicium, dicium saya lihat. Saya masuk ke sini ya. Makasih ya Bang Arif udah bikin kakak aku bahagia. Ini gimana? Aku balikin dulu. Kenapa sih? Apa? Jam tangan kan udah kemarin dari Paris. Sudah aku masukin. Ini sebenarnya itu aja. Aduh ih. Ayo kasih tau diem ya, kita lagi shooting. Iya deh, ih. Ya. Siapa yang lepasin? Aku mau dong gendong sama Iman. Balonnya dilepasin DJ. Mana suster Khadijah? Suster Khadijah siapa? Kenapa bisa lepas sih balonnya? Yusuf, ayah. Karena aku susah belinya. Tangkap lagi mbak, nggak mau tahu. Nih sebelum ini dulu nih. Tuh, lucu kan? Ini apa ya? Aku kayak pernah lihat ya. Ini balon uang. Capit challenge itu ya? Iya, ini balon uang. Lucu banget. Jangan ya. Mungkin pikirannya bisnis terus. Iya, kalau ini kan lebih ke ituan. Lucu kan? Berarti nggak bisa diambil ya? Kalau saya suatu saat membutuhkan uang, boleh nggak saya? Bisa banget. Bisa banget. Mau bagi dua ya. Tapi makasih, ini sayang tahu ini kan cantik nih ya, kenang-kenangan nih. Lihat dong tulisannya. Kalau bagi Moki ya gini-gini tuh membuat ruangan sempit. Kalau ini nggak tahu pemberi ya. Destroyer ya. Lihat dong tuh kata-katanya tuh. Oh, Icis tulis sendiri? Enggak, cuma aku request. I love you, makasih Icis. Kayaknya di dalam ini ada surat cinta ya. Enggak ada sih. Jadi ada apa isinya Icis? Enggak ada apa-apa, itu emang tempatnya doang. Apakah kunci rumah ya? Suster, balon aku diterbangin Khadijah tuh. Diterbangin? Makasih Icis. Wah, wow. Cantik ya. Belum foto mas. Mau nangis. Ya udah habis ini kita beli lagi ya. Icis, nanti dibeliin sama Maria. Si DJ, awas saya DJ tuh depan nunder tuh. Wah, wow, ini yang saya nanti dari tadi. Mungkin ibu sendiri. Kan ini ku aja Bu Cindy. Ini dari kapan nih, makasih nih, ayo makan nih. Buka kalau dulu apa makan dulu ada terakhir nih. Ya udah nih. Wah. Ya Allah Bu, yang ulang tahun loh Bu. Terima kasih. Temanya hari ini adalah Pinky dan cuan-cuan dan cuan. Oh iya benar cuan-cuan. Ini kan uang. Iya harus warna pink. Iya ya. Padahal enggak janjian ya Cis ya. Karena aku tahu Bu Cindy sukanya Pinky dan cuan. Iya, dan aku pakai warna pink. Ayo coba. Dan cuan. Enggak jadi kan Ibu mau potongin itu. Tunggu tebak apa-apa. Tangan atau emas atau kalung? Satu. Satu, pakai piling dong. Kan Anda kan jiwanya jiwa Cis. Kok tahu sih? Emang apa? Emang iya. Nggak tahu. Kok Boki bisa yakin banget ya? Bisa jadi ini jam tangan. Aku mah nggak tahu ngomong. Bisa jadi ini jam tangan. Kan udah komen dibeliin jam tangan yang dari Sui. Tolong kesini jom ya, jom ya. Nenen, tring gitu ya. Itu udah lewat, udah nggak ada itu. Udah nggak ada. Nenen, tring. Yeay. Kecil bermanfaat. Alhamdulillah. Terima kasih, Cis. Sama-sama. Tapi lebih kecil dari kemarin nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Cis, ini sangat berarti banget sih buat tabungan. Terima kasih ya Cis, saya speechless sih. Terima kasih. Ini saya lagi orang tadi sebetulnya. Saya lagi mau sama aku juga. Aku lagi spend Cis kasih ini. Karena ini bermanfaat, menabung. Setuju. Betul. Terus apa ya? Dan kalau Cis butuh bisa dibalikin. Enggak lah. Iya kan kita kan sedarah juga sehari. Oh iya benar. Jadi kayak itu saling
menyimpan masing-masing. Betul, betul. Saving, saving. Saving ya, saving. Yeah. Kala misalnya di hikmahnya, Cis. Betul. Ya, kan conclusion-nya. Benar. Makasih, Cis. Ada apa-apa. Gitu. Betul sekali. Yang kemarin masih ada kan? Masih lah ada aku simpen pakai berangkas. Jadi di antara kita yang paling hemat banget, yang paling suka menabung dan hemat itu adalah Bunda Sinti. Betul sekali. Dan Mbak Oki. Boki juga kan? Iya, orang Boki aja beli bros. Itulah kita ya, saling melempar-lempari. Padahal kita semua baik-baik semua orangnya. Kapan kita buka ini ya? Aku terima sih sekali lagi suka makan manis tahu. Jadi Bunda Sinti itu sudah 30 tahun kan, Bun? Orang dibilang tadi jangan dikasih tahu umurnya. Sudah 30 tahun. Terlihat dan terpampang nyata. Tulisan Anda ini kue siapa yang beli? Dipegangin tangan ini aku. Emang kelamaan. Pegangin. Biar masuk, biar dikasih meme gitu loh sama teman-teman. Ini bekas aku tadi. Suap menyuap, oh si Cis ya. Bersih aku kan tadi pakai hand sanitizer. Aku enggak ada yang disuapin gitu. Oh iya, kan dia orang dah kita makan duluan. Kan ulang yang ulang tahun yang nyuapin ya harusnya ya. Bayangan aku bokeh nyuapin ke aku gitu. Alhamdulillah udah gede. Definisi kalau laparan ya. Pakai strawberry, pakai strawberry masuk banget rasanya. Karena itu saya pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk banget rasanya pakai strawberry masuk. Saya makan sendiri. Langsung aturan map, potong langsung masuk semua, jangan disisain. Oh, bener. Nah, ini masih ada sisa aroma gitu di laut. Itulah kita ya, kalau teman-teman lihat, kita ini adalah begini. Kita ini adalah begini. Ibu sih pemakan segala. Enggak ada kerupuk, Bu. Astagfirullahalazim. Enggak apa-apa. Kan ini kan sekali dalam seumur hidup. Cheating. Nanti kan ulang tahun Cis makan juga sama. Abis itu kan olahraga lagi. Kapan kita berenang, Cis? Kalau aku mah berenang di rumah. Ayo, Boki, nanti selesai bulan Ramadan kita berenang. Ke laut tahu. Kemana? Aku tahu, satu-satunya yang bikin kita jadi adem dan diam itu cuma pas makanan. Ada perasaan rame ya? Dah, kalau aku gitu. Aku bahagia banget, terima kasih. Ini apa namanya, Cisa kayak... Boki. Kamu gitu, tumben, tumben. Tumben. Tumben ya, tumben. Makan gak nyari. Tumben. Tumben, Boki. Aku merasa... Giliran. Bilangnya gini-gini, apaan sih? Apaan sih? Karena jadi gini sih, Boki. Oh. Makan, gak sadar. Ah bisa aja gengsi. Cie, gengsi. Alhamdulillah, makasih ya bestie-bestie. Kita kalau udah kumpul tuh kayak merasa anak remaja enggak, Boki? Enggak. Siapa sangka ini anak empat. Makanya bilangin sama netizen. Menuju. Kalau Umoki sendiri kelihatan serius banget, tapi kalau Umoki sama adik-adiknya kelihatan sisi dari Umoki. Kayak gadis. Enggak tahu aja Boki ketawa-ketawa terus. Emang. Emang ya? Iya lah. tapi waktu sama kita begitu. Iya sih, emang. Nih, misalnya nih kan video Boki sudah lewat di TikTok para jamaah yang diangkat Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah mengkerut. Beneran. Dengan kacamata tip kecilnya itu. Oh iya bener. Kacamata murah ya? Kacanya bisa segini doang mah kelihatan. Ya sih kayaknya berapa ya? Dia itu kacamata yang gede kayak Diki no. Jadi coba Ki kasih kayak jangan dikasih lampu, jangan dekat lampu. Tuh. Puas jadi lihatnya. Tunjukin ke kamera Mas Diki. Ya udah kita tutup saja vlog ini. Ya terima kasih ya. Pesan doa semuanya. Harapan. Harapannya aku sehat-sehat terus. Amin. Terus keluarga pasti. Amin, doain terus ya masih proses klinik kecantikan iya, kesehatan iya. Kalau kesehatan tuh tujuannya untuk membantu para kaum duafa juga sih. Amin, biar ada tabungan di akhirat juga insyaallah. Amin, doain ya semuanya. Amin ya Allah. Terus yang paling penting Icis juga lahirannya lancar normal. Amin. Bayinya sehat-sehat. Itu amin. Amin ya Allah. Selalu berharap terus. Insyaallah kalau Allah. Berarti bisa umroh tahun depan sama baby. Insyaallah mudah-mudahan. Betul itu umroh babynya umur 7 bulan. Insyaallah mudah-mudahan. Insyaallah tuh anak bisa dibawa jalan. Setelah itu lanjut Kapadokia. Oh. Aduh. Boleh? Enggak ada boleh. Tergantung sponsor aku. Nanti kita lihat nanti ya siapa yang mengendorse kita. Terus harapannya ya The Crucu semuanya sehat-sehat sih. Ya karena kan sesuai dengan realita dan kenyataan. Iya benar. Itu insyaallah amin. Pokoknya sehat-sehat dan bahagia dunia akhirat dan ketemu semuanya di akhirat di surga ketemu sama papa juga. Amin. Amin. Ya, aku cerita yang aku mimpi itu ya. Enggak yang di kamar. Udah berarti. Iya. Tadi aku makan, BTW. Lucu kan. Tutuplah. Terima kasih kakak dan adik aku. Semuanya kakaknya bestie sekarang dong. Kakak adik tadi bestie gimana sih? Apa? Tadi bestie sekarang kakak adik. Iyalah semuanya lah. Iyalah. Aku pernah minum. Dah?
Demi pura-pura minum, emang minum mau seret. Ayo berpelukan dulu, yeay. Eh ini dong, jangan di belakang dong. Sibuk banget, Boki. Orang mah diangkat bawahnya, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Terima semoga kasih. Semoga di luar sana juga orang-orang merasakan kue ini. Bisa makan, bisa bahagia, bisa berkumpul dengan keluarga. Amin ya Allah. Padahal tadinya kita bukbernya bukan hari ini ya, hari Senin kan. Terus aku bilang, kan aku ulang tahun ya. Kenapa gak pas enggak, ulang Bu, tahun aja? Senin penuh. Oh ya bener. Ternyata ditakdirkan untuk hari ini. Yeay, terima kasih. Bukan ditakdirkan, Bu, emang hari ini yang kosong. Iya benar. Oke, kliniknya, klinik Bunda Cindy harus ada ya. Kita lihat berapa tahun ke depan. Amin. Bunda Cindy kan ini sekarang Masya Allah deh, sekarang beliau beliau. Ini skincare-nya. Amin. Iya, terima kasih. Kalau Lana tanya, benar enggak sih Bunda Cindy yang punya ini? Iya, benar. Iya, benar. Masya Allah. Terima kasih doanya. Harapan semuanya. Harapan saya semoga balon saya kembali. Balonnya aja ya. Balon kan tadi terbangin Khadijah. Oh, habis ini balon saya yang mana yang kembali ini? Yang diterbangin Khadijah. Terus saya cari balon dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana sih DJ nih? Aku belum dipeluk dari tadi. Aduh. Enggak jadi-jadi. Dah, kalau dia Bunda. HP aku di mana tadi ya?